Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini pantau agenda reformasi. Ini kita bersiaran luar. Saya di Bazar Ramadan di Setiawangsa. Ini antara kawasan-kawasan yang pernah saya datang dululah ketika usia di muda remaja. Sekarang pun masih remaja. Apapun, ini adalah kemeriahan ketika bulan Ramadan. Saya nak tunjuk sebenarnya ini ada ayam golek, kita panggil ayam golek. Sebenarnya kita punya kameraman Acik Salihin ni, dia kenal dengan tu, tapi dia ambil masa 30 minit. Dia kata siapa dia. Rupanya dia kenal dengan peniaga ni. Bila kita berniaga macam ni kadang-kadang kan, jumpa silaturahim itu kita lagi dekatlah bila kita ada bazar Ramadan macam ni. Kadang-kadang kita berjumpa yang lama tak jumpa dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, dalam pantau agenda reformasi ni, kita nak menyentuh beberapa perkara. Yang pertama adalah berkaitan dengan poket rakyat dan juga ekonomi. Yang kedua adalah berkaitan bagaimana survival kita sebenarnya untuk memastikan bahawa duit kita cukup. Peniaga-peniaga juga dapat melaksanakan tanggungjawab mereka ataupun berniaga untuk mencari wang lebih di bulan Ramadan dan juga bulan puasa. Dan akhirnya kita dapat berbuka dengan juadah-juadah yang enak. Bukan sekadar berniaga di bazar Ramadan, tetapi berniaga dengan penuh keikhlasan, penuh kebaikan dan juga penuh dengan keikhlasan. Okey, kita tunjuk sikitlah. Ini ada ayam-ayam golek, ada kuih muih. Dekat sana ada... Laju sangat eh. Dekat sana ada laici kang. Dekat situ ada bubur lambuk. Ada daging singgang dan sebagainya. Sebenarnya banyak lagi perjalanan laluan ke Setiawangsa ni. Dia macam zigzag sikit. Terus masuk, pusing, terus ke sana. Ada lebih kurang dalam 100 lebih gerai dan juga jualan yang ada dekat sini. Sekali saya nak bersama dengan pengerusi Persatuan Usahawan Taman Setiawangsa. Tetapi sebelum itu, saya nak bersama dengan Encik Samsudin Kadir yang merupakan perunding dan juga pakar keuangan kita. Tetapi kalau ada yang nak pergi beli, kakak nak beli silakan datang saja. Tak masalah. Sebab kedai ini antara kedai yang popular, kedai kuih dan juga ini ada kedai laici kang, ais campur dan sebagainya. Tuan boleh ikut saya tuan. Oh, kita boleh. Buat santai-santai aje. Tuan pun tak ada beli apa lagi kan? Tak ada. Tak ada beli apa lagi. Tapi dalam masa yang sama kita nak bercakap sedikitlah tuan. Berkaitan dengan hari bazar Ramadan, hari berpuasa dan juga Ramadan ini, ya, kita tahu masyarakat dan juga umat Islam berbelanja dan sebagainya. Kita tak nak cakap dulu pasal peniaga dan sebagainya, tetapi untuk kita, poket kita ni ketika di bazar Ramadan ni, tuan sendiri lihat macam mana? Okey, dia saya rasanya simple sebab kalau sebab musim bazar Ramadan ni adalah benda yang kita nak makan yang tak ada di bulan lain. Jadi semuanya kita kena tentukan dulu. Contohkan kita ada 30 hari. Bazar Ramadan pun bukan satu hari. Jadi mana mungkin kalau nak makan kita boleh pilih sama ada setiap hari satu. Satu je kita tambah. Contoh kalau kuih muih hari ni satu, esok satu dan kalau kita tengok harga pun masih reasonable lah. Jangan hari ini datang kalau sebab dari segi kajian, dari segi kewangan, jangan beli masa lapar. Jangan beli. Kalau beli barang masuk pasal raya dalam lapar ni memang kita habis semua benda nak beli. Itu yang jadi poket terbabas. Jadi dalam bulan puasa tak boleh buat apa. Bazar Ramadan memanglah masa lapar. Jadi betul. Sama ada tengok atas orang. Ada orang kontrol. Saya suruh bawa RM10 je. Kalau yang terbabas bawa RM10 je. Kalau yang tak babas kita dah tentukan kat rumah kita nak makan apa. So cari yang itu je. Itu yang boleh kita buat. Dan salah satu lagi kalau untuk jimat, kalau kita nak beli satu, saya tengok kuih kan ada set, sekarang dah ada yang campur. Dalam satu RM4 kita ada few dah boleh merasa. Itu di antara yang boleh kita lakukan lah. Di bazar Ramadan. Supaya poket kita tak terbabar. Jangan beli benda yang kat rumah tadi kita tak ada idea. Sebab bila sampai ke bazar ni nak itu yang jadi terbabas. Sebab bila tuan sebut jangan beli ketika lapar. Tapi kalau bulan puasa ni kita tak boleh elak. Memang kita tengah lapar. Betul. Kalau kita letakkan bajet RM30 atau RM40, habis je balik. Sebagainya. Atau fikir dah nak beli apa dan sebagainya. Jadi dalam dompet tu kena letak kat depan RM30. Bukan dalam poket kita mesti ada RM50, ada RM10 dan sebagainya. Kena kalau kita dah set RM30, RM30 tu duduk ke depan. Habis tu balik. Tak ada lah. Tapi tadi mengikut tinjauan tuan dah. Mungkin dalam beberapa minit melihat harga dan sebagainya. Reasonable ke sekarang ini dengan keadaan ekonomi, situasi semasa negara ni? Saya tengok kalau makanan tadi, kalau tengok kuih masih RM3 hingga RM4. Ada yang jual RM3.50. Mana ada 4 ke 5 dan tu right. Biasa RM2, RM2.50. Saya rasa masih okey. Dan tadi saya tanya kedai pun 80 sen sebiji. Masih okey lah. Masih tak mahal. Cuma adalah kedai yang jual yang harga. Sebab kita dalam kat Malaysia kita ada rakyat yang B40,
M40, T20. Di bazar ni pun sama. Kita kenal, kena kenal pasti gerai mana gerai yang sesuai dengan kita. Kalau kita B40 pergi masuk gerai yang T20, memang tak cukup duit lah kita. Sama dengan orang T20, kalau pergi beli kedai B40, memang lebih duit lah kita. Jadi kena pilih kedai mana. Sama masuk pasar raya. Biskut ada banyak jenis, aiskrim pun ada, right? Ada aiskrim pesadi RM50. Itu bukan untuk M40 dengan B40. Jadi saya nampak harga setakat yang saya tengok masih okey. Adalah satu kedai tu memang jual dia bagi saya tinggi, tapi mungkin itu untuk T20. Ya. Tapi tadi tuan, ketika tadilah nak cerita ketika kami dan juga rakan saya parkir kereta, ada orang cakap dia jerit sini tuan. Ada orang jerit martabak mahal, dulu RM5, sekarang dapat RM9, RM10, martabak daging dan sebagainya. Itu bukan kami sebut tau, tadi masa tengah nak pakai kereta tiba-tiba ada jerit. Kami pun terkejut lah. Itu luahan dan juga rasa rakyat dan juga mereka yang mungkin rasa terkesan dan juga terbeban. Adakah betul-betul kita rasa, kita jangan bandingkanlah harga di Kuala Lumpur dan juga di kampung. Betul, kalau kita tengok kat sini, saya tengok kalau tengok dalam pasar malam atau pasar yang jual martabak tu ada banyak kedai. Kalau kita pusing sampai habis masih ada yang harga lama lah, masih ada. Ya, tak dinafikan ada yang buat sedikit inovasi dan letak harga lebih tinggi. Sebenarnya bergantung pada kita sebagai pelanggan juga nak pilih yang mana. Macam yang selalu saya beli masih harga maintain sekitar RM5. Dia bergantung sebab sekarang musim musim Ramadan, bila lapar orang nak benda-benda yang baru. Yang baru tu kadang-kadang lebih mahal. Jadi bagi saya still ada pilihan. Kalau satu je satu bazar Ramadan yang jual martabak RM10 memang terbebanlah. Saya rasa kat sini pun saya belum tawar lagi. Saya rasa mesti ada yang RM5, RM6. Tuan, kita memilihlah. Ya. Betul atau tidak dengan pemikiran kita? Kita tahu bazar Ramadan dan juga berniaga seperti ini setahun sekali saja. Jadi apa salahnya berbelanja lebih sikit? Guna sajalah duit yang ada. Kalau nak beli tu beli sajalah. Sebab setahun sekali saja kita jumpa. Adakah kita dalam keadaan kewangan dan juga pemikiran kewangan yang bijak, kita ada perlu berfikir seperti itu ataupun kita ada tahap dan juga limit dia? Okey, dia secara rasanya kena ada hak. Cumanya yang berfikiran tu wujud kepada orang T20 ke atas. Sebab setakat beli kat bazar Ramadan ni RM35, RM100 tak, dia tak mengganggu pun gaji dia, ya. Sebab kalau yang gaji RM10,000 lebih, dah kita dah boleh kira dah sehari berapa dia dapat, RM300. RM300 sehari, right, gaji dia. Mana RM30. Tapi bagi yang M40, B40 akan terjelak. Jadi bagi saya nak beli, boleh. Jangan terbabah. Sebab bila terbabah, yang bebannya kita, bukan orang lain. Kita juga sebab tahun ni kita tahu masuk sekolah pun bulan 3. Bulan depan nak raya dan budaya kita masih kena beraya, semua kena baru lah. Itu yang akan jadi terbeban. Kalau kita gaji T20 apabila kita berpendapatan seperti tadi, apa kisah? Itu makna kita duduk grup T20 kat atas. Ada satu lagi isu, dan bukan isulah, mungkin menjadi masalah juga. Kalau kita tengok di Facebook dan juga di media sosial, banyak yang menyentuh harga barang naik, harga itu naik dan sebagainya. Ada peniaga yang memohon maaf terpaksa menaikkan harga tahun ini disebabkan oleh kekangan-kekangan yang mereka hadapi. Bagaimana isu ini perlu diatasi? Dari peringkat pengguna, ya, seperti yang tuan nyatakan, perlu memilih dan sebagainya. Tetapi di peringkat peniaga, adakah mereka juga perlu melakukan perbandingan harga yang besar untuk memastikan bahawa bahan mentah yang mereka dapat itu dapat menurunkan harga? Okey, bagi saya salah satu dia kena pelbagaikan produk mereka. Produk kalau sikit memang berisiko orang tak datang. Sebab bila sebab kos kita ni bergantung bilangan pelanggan juga. Kalau pelanggan tu ramai, kos kita akan jadi lebih rendah. Sebab beli gandum, beli sekilo dengan beli 10 kilo sekali. Kalau kita nak pergi kedai pun sekali, ya, minyaknya sekali je. Tapi kalau beli sekilo memang kos kita akan jadi tinggi. Jadi bagi saya sebagai peniaga, kita kena kreatif. Kena pelbagaikan makanan dan yang paling penting sedap. Yang tu yang kurang sikit. Kalau kita tengok kat kampung, karipap tu kan, kalau kat sini macam karipap angin lah orang panggil. Bagi saya dalam bisnes, salah satunya adalah peniaga ni dia mesti buat benda yang sedap. Benda yang sedap. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi kos, kena pilihlah kedai. Sebab saya ada jumpa peniaga. Sekejap saya jumpa pasar raya ni. Sekejap saya jumpa. Dia kata kalau gandum kat sini murah. Kalau gula sampai sini. Dia sampai pergi tahap itu. Bagi saya sebagai peniaga, kita tak boleh beli semua kedai di satu tempat jugalah. Kita pun nak cari tempat yang lebih murah. Dan dari segi harga, sebagai ni untuk bergunalah. Ada kajian dibuat oleh salah satu institusi kewangan di Malaysia. Dia kata kajian menunjukkan tahun 2007, kos makan sehari, breakfast, tengah hari dengan malam adalah
RM20. Okay. Dan kajian itu mengatakan 20 tahun daripada 2007 akan jadi mana tahun 2027 akan jadi RM64. Saya rasa harga ini tak jadi lagi RM64. Maksudnya still murah. Kalau ikut kajian yang tahun 2007 dulu dibuat oleh institusi kewangan di Malaysia. Kita cumanya ialah memang barang ada sekarang tu memang naik mendadak lah. Itu sebab pergi ke kalau tahun lepas kita pergi tak kisah dah nak beli apa. Tahun ni memang kita memilih. Itu sebab tahun ni pun saya buat kajian. Hari pertama saya berbuka di masjid satu keluarga. Memang tak ada kos lah. Kos berbuka tak ada. Hari kedua, kita orang makan ke rumah. Kita balik lambat rumah. Yang pergi masjid-masjid. Yang saya dengan wife saya makan ke rumah dulu. Dan kita masak nasi goreng. Mana pukul 7 baru start masak nasi goreng. So, kos kita terlalu minimal. Dan hari ni insyaAllah untuk belanja di Bazar Ramadan. Bazar Ramadan. Sebab dia kena macam itulah. Kalau hari datang Bazar Ramadan. Kalau hari Bazar Ramadan seperti yang Cik Samsudin kata tadi, mungkin boleh macam tertutup mata sekejap. Okey, yang dekat sini ni, yang beratur ni, sebenarnya saya bukan beratur. Ini orang pergi beli martabak. Tapi menurut urus setia tadi, martabak ni selalunya habis awal. Tadi waktu kami datang pukul 4.30, tak ramai macam ni tau. Sekarang ni saya rasa orang dah start balik kerja, dia dah nak hampir pack, nak penuh dah kawasan di sekitar Setiawangsa ini. Baik, sebelum kita berhenti rehat, Tuan. Satu perkara untuk kita nilai dan juga kita faham. Bagaimana untuk kita memastikan bahawa segala tindakan kita ini ialah kita fikir pasal duit, kita fikir pasal ekonomi. Yang seterusnya ni dalaman sikit, ikhlas ni. Bila kita nak berbelanja kita kena ikhlas juga. Kita nak membeli pun kita kena ikhlas juga. Dah membeli mahal dia jual, jadi tak ikhlas pula kan untuk kita beli. Macam mana tu tuan? Kalau ikut Islam, dia kata dalam surah An-Nisa ayat 29, hendaklah kita buat bisnes dalam keadaan suka sama suka. Kalau kita tahu mahal, mungkin tak sesuai untuk kita. Mungkin untuk T20 ke M40. InsyaAllah pelanggan lah. Kita pergi pilih yang mana yang kita suka, dia suka. Sebab tak ada paksaan. Kat Malaysia ni Alhamdulillah, nak beli pun boleh, tak nak tak. Tak nak pun tak apa. Dan, pada masa kita bersiaran, saya sempat menjelek kedai mutabak sebelah RM4.50. Lebih murah daripada RM5. Jadi mana ada yang RM10, ada tak. Semua memilih. Mungkin rakyat kita kurang memilih. Mana nampak satu harga tu pilih. Jangan tanya. Saya survey dulu sampai hujung. Masuk bazar paling bagus, pergi sampai hujung, pusing, baru decide. Kalau tengok terus berkenan, alamak, sana lagi murah. Itu di antara yang boleh dilakukan. Betul. Wallahualam. Apa yang cuba kita bawakan seperti yang Tuan Samsudin nyatakan tadi, bukan tak boleh membeli, tapi kadang-kadang kita kena menilai dan juga kita kena faham juga kan. Kalau memang kita dah tak, kita tidak mempunyai kemampuan yang cukup, kenapa kita perlu memaksa untuk kita membeli perkara-perkara yang kita sebut sebagai T20, M40 dan sebagainya. Maksudnya kita fahamlah keadaan kena itu. Kena kenal pasti mana-mana kuih kat sini. Cuba paling baru kita kenal. Okey, ni T20 punya, ni M40, ni B40. Tengok kita kat mana. Ataupun kalau walaupun kita B40, tangan kita ada duit lebih, nak try yang T20 tak ada masalah. Cuma jangan setiap masa tukar itulah. Tapi kalau kita nak faham berkaitan dengan ini, mungkin ada yang kurang kemampuan. Adakah kita betul-betul rakyat kita dan juga masyarakat kita ini terkesan dengan keadaan dan juga situasi ekonomi ini sekarang dan juga hari ini? Tapi nak jawab sekejap lagi. Okey, insyaAllah. Sebab kita nak berhenti rehat seketika. Sebab saya punya producer kata nak pergi beli ayam golek dan juga martabak dulu. Okey, kita berhenti rehat seketika. Kembali dalam Pantau Agenda Reformasi selepas ini. Baik, kembali dalam Pantau Agenda Reformasi. Dari Setiawangsa saya bawakan, ini Bazar Ramadan. Kita bersiaran luar sebenarnya bulan Ramadan ini. Tadi saya bersama dengan Cik Samsudin Kadis. Kita nanti saya akan bersama dengan dia dengan beliau lagi. Tetapi, sesuatu yang menarik, apabila kami sampai tadi, ada Persatuan Usahawan Niaga Taman Setiawangsa. Saya rasa dia agak tersusun dan juga sangat terkawal Bazar Ramadan di Setiawangsa ini dengan keadaan dan juga situasinya. Dia kurang panas sikit sebab di kawasan-kawasan bangunan dan juga pemantauan dibuat sentiasa. Jadi saya nak bersama dengan Cik Abdul Halid yang merupakan pengerusi, betul ya? Pengerusi Persatuan Usahawan Niaga Taman Setiawangsa ataupun disebut sebagai Pun. Pun Setia. Apa khabar tuan? Alhamdulillah, khabar baik. Ini nak cerita sikit pasal Setiawangsa. Setiawangsa ni antara lokasi sangat popular dalam kalangan rakyat Kuala Lumpur untuk membeli barangan berbuka puasa. Tetapi mungkin lokasi-lokasinya agak berbeza setiap tahun. Dulu di sini, tempatnya di lain dan sebagainya. Kenapa tu tuan? Untuk maklumat tuan, kita dah keliling Setiawangsa. Kita dah duduk dah. Jalan 9, Jalan 8, Jalan 11, Jalan 12. Ini sekarang untuk maklumat, sekarang ni Jalan 11A.
Jadi memang dah kita duduk keliling. So, utamanya kita tak mau kacau kawasan penduduk. Sekarang ni adalah business area, so kita akan duduk kawasan ni. Kawasan ini untuk maklumat tuan, kita dah menganjurkan bazar dah 13 tahun di Sri Wangsa. Dan alhamdulillah daripada masa, daripada tahun setahun, kita memperbaiki penganjuran bazar Ramadan kita, insyaAllah. Kita bersedia berada di bawah naungan Persatuan Pejaja Kecil Melayu Wilayah di bawah Dato' Joe. InsyaAllah kita akan tunjukkan yang terbaik dan seterusnya di tahun-tahun akan datang kita akan menambah baikkan lagi daripada segi kebersihan, daripada segi susun atur penjaja-penjaja. Daripada untuk maklumat, tahun ini penjaja semua kita minta semua sijil khusus pengendalian makanan dan semuanya akur. Semuanya penjaja akur dan alhamdulillah nampak tersusun. Tuan sendiri boleh perhatikan bazar kita tersusun. Alhamdulillah. Tidak ada gangguan, tidak ada apa dan kita dapat menjalankan tugas dengan cemerlang. Cik Abdul Halid, ada tak peniaga-peniaga komplain ataupun menyatakan keresahan mereka, terutamanya bila kita cakap berkaitan dengan harga barang? Mungkin harga dah naikkan sikit tahun ini. Tapak sewa saya tak tahu harga dia berapa, tapi dalam masa yang sama ada tak peniaga-peniaga dan juga usahawan sedikit resah berkaitan dengan harga ni? Memang seperti yang kita tahu, memang harga semua barang, harga barang-barang naik. Tapi alhamdulillah penjaja-penjaja kita tidak menaikkan harga-harga dan dia mengikut harga-harga yang tahun lepas. Dan kita pun persatuan mengenakan cas untuk diorang pun dah 4 tahun berturut-turut tak ada kenaikan langsung. Kita faham ini kita kena cas daripada pro COVID. Jadi tak ada kenaikan, insyaAllah. Kita akan teruskan membantu penjaja, insyaAllah. Dan juga bagaimana sejak 3 hari, ini hari ketiga kan, bagaimana dengan sambutan, bagaimana dengan orang ramai? Tadi saya datang 4.30, tak sesak lagi, sekarang dah hampir sesak lah. Untuk maklumat, pukul 5 ke 5.30 memang itu adalah masa puncak. Dan kalau pukul 6 tu tuan tengok memang jam sikit lah, dengan kita tak boleh nak apa, tapi dalam atas kawalan rela kita atau kawalan AJK kita, insyaAllah kita dapat kawal. Memang pukul 5, untuk maklumat di sini kita di AU dah tak ada lagi bazar, jadi semua dah bagi tumpuan dekat sini. Memang ramai, memang pack. Untuk hari yang ketiga ni saya rasa melebihi lagi daripada apa yang kita jangkakan. Dan saya tengok penjaja-penjaja semua senyum je. Saya sebagai pengerusi alhamdulillah lah. Senyum juga kita tengok penjaja-penjaja itulah. Kalau boleh kita nak 2-3 hari dia orang berniaga, dia orang dapat balik modal dia orang. Itu yang kita harapkan, insyaAllah. Baik, terima kasih Cik Abdul Halid. Itu geng-geng Cik Abdul Halid juga tu, antara urus setia yang bertugas hari ini. Ini sedikit berkaitan dengan kelancaran. Baik, terima kasih Cik Abdul Halid. Saya nak bersama juga balik dengan Cik Syamsuddin Abdul Kadir tadi. Kita nak bercakap khusus berkaitan dengan bagaimana sebenarnya survival kita sebagai peniaga, sebagai orang ramai dan juga sebagai pembeli untuk mendapatkan harga yang lebih berpatutan terutamanya ini. Dekat situ, ini antara jualan-jualan yang adalah yang ada di sini. Ini lama kita tak jumpa ni. Antara susu segar berperisa. Okey, kita kembali bersama dengan Cik Samsudin. Tadi saya bertanya kepada pengerusi Persatuan Peniaga dekat sini. Dia kata tahun ni sama dengan harga tahun lepas. Maksudnya peniaga-peniaga yang kat sini hampir 100 orang lebih ni tak menaikkan pun harga. Apa komen Cik Samsudin melihat kepada komitmen peniaga ni tak nak naikkan harga tahun ni? Saya rasa itu satu benda bagus. Tadi pun saya sebab interview dia kata kalau naikkan harga sangat tak ada pelanggan. Turun sangat kita orang pula terjerit. Jadi saya rasa mungkin isu bilangan ataupun saiz tu mungkin yang kurang. Bagi saya itu benda yang baguslah sebab dikala kita buka sekolah dengan raya ni hampir serentak dengan bulan Ramadan. Jadi rasa itu benda-benda yang bagus yang dilakukan oleh pihak peniaga lah, peniaga. Cik Samsudin, ini dilema peniaga. Nak naikkan harga, orang tak beli. Nak turunkan harga, nanti rugi. Jadi akhirnya ada jalan dia adalah untuk mengurangkan saiz dan sebagainya. Mungkin ini kaedah-kaedah yang paling sesuai untuk dilakukan sekarang ni. Nanti kata menipu pula. Dulu harga ni saiz besar, tapi macam mana kita nak fahamkan rakyat bahawa ini adalah perkara yang perlu dilakukan. Kita tengok daripada dulu pun karipap, kalau kita tengok dulu karipap lah yang dia orang panggil misteri karipap yang hilang. Ya, dulu beli RM1 dapat 4.25 sen, lepas tu dapat 3, dapat 2. Sekarang ni satu karipap pun dah 80 sen atau RM1 kan. Bagi saya proses tu dah jadi separuh. Sekarang ni sebenarnya proses tu berlaku sebab dia inflasi ni memang kos akan meningkat macam saya kata tadi. Cuma secepat mana inflasi meningkat dengan kemampuan pendapatan kita. Kadang kalau apabila inflasi lebih cepat, lebih tinggi pada pendapatan kita naik, itu yang jadi beban lah.
Jadi macam peniaga ni apabila dia naik letak harga, dia panggil ini penawaran. Dan ekonomi permintaan dengan penawaran. Inflasi pun terjadi disebabkan oleh permintaan lebih. Kalau harga ni habis tu, kalau hari ni contoh right, dengan dia letak harga ni habis tu, esok dia orang tak akan jual harga ni. Yeah. Dia akan naikkan harga. Okay. Jadi dia kepentingan dia antara pembeli dengan peniaga. Dua-dua, mana dia akan dapat satu harga yang dua-dua sanggup bayar, mana pembeli sanggup bayar dan peniaga sanggup jual. Macam hari ni, kalau dia tak maintain, mungkin risikonya tak habis. Tak habis lagi teruk lah. Tuan, apa teknik untuk kita mengelakkan berlaku di pembazir? Kita tahu seperti, kita tahulah, beli je lah apa yang kita nak makan dan sebagainya. Tetapi bulan puasa ni dia berbeza sikit. Kita rasa kita beli tu dan kita boleh habis. Betul. Tetapi akhirnya kita tak cukup nak makan. Betul. Lupa pula letak makan. Contoh macam ada dengar kan? Okay. Air, ada anak masa saya kecil saya ingat lagi. Setiap anak ayah saya dia bagi setiap orang beli satu air. Tapi memang tak habis lah. Kadang-kadang air yang kita beli tak sedap pula. Okay. Itu sebab pertama jangan beli kedai sama. Okay. Kalau air pun beli kedai lain. Kuih pun beli kedai lain. Jangan beli kedai sama. Sebab bukan isunya satu tak habis sebab dah kenyang. Tak sedap. Tak sedap ataupun rosak. Itu di antara yang berlaku lah. Yang tu dia ada, maksudnya kalau kita nak beli pun kalau boleh bagi saya kata set lah satu hari satu kuih je. Macam mana pun satu hari satu kuih kecuali kita T20 lah. 20 kebulan atas kita lah sebab 30-50 mungkin celah gigi. Tapi untuk B40 discuss dengan anak tanya, okey hari ni kita ikut anak yang mana pula, okay, nak makan kuih apa. Saya selalu buat macam tu. Okey hari ni kita tanya okay, set-set. Sorang-sorang gilir. Hari ni kita ambil satu je atau beli dua atau beli satu. Sorang pilih satu hari. Jadi jimatlah, bukannya satu hari beli tu 4-5-6 air. Beli satu air dan bila kita share dan kena buka puasa cantiklah makan serentak. So air tu kita tuang terus dalam cawan. Nak tengok sejauh mana dia orang dapat. Jangan beli sampai cukup dulu. Dia risau juga 6 orang anak 6 jenis air. Itu, tak boleh lah. Itu yang berlaku je. Iaitu yang jadi terbabas. Kalau kita kira insya-Allah okey. Dan tuan di akhirnya dalam kita menilai dan juga kita faham berkaitan dengan survival dan juga mungkin apa yang didepani rakyat dan sebagainya. Hal-hal yang berkaitan dengan subsidi kita banyak sentuh. Contohnya kan, ini antara perkara-perkara popular dalam kalangan masyarakat dan juga rakyat. Kerajaan mungkin meletakkan dan juga mengharapkan supaya ia tidak lagi dilaksanakan dengan lebih besar dalam mengurangkan perbelanjaan kerajaan terutamanya. Tetapi akhirnya, apa yang rakyat perlu dan juga rakyat mahukan dari hal-hal sebegini untuk memastikan bahawa poket rakyat itu sentiasa ada? Antaranya macam subsidi sekarang ni kita tak bersasar. Banyak saya tengok daripada berpuluh tahun lah. Tak bersasar maksudnya ada orang yang masih T20 ke atas pun masih dapat macam contoh minyak kereta. Petrol. Kita isi semua kereta pun boleh. T20 ke multi-billionaire ke atas pun dapat. Jadi bagi saya dengan jumlah subsidi yang 80 bilion lebih, kalau di fokus kepada B40 dengan M40 rasanya dia orang lebih mewah. Lebih mewah. Cuma bagi saya sistem kena buat untuk cepat-cepat untuk memastikan segala subsidi pergi kepada orang yang sepatutnya sahaja. Sebab tengok angka bagus. Kerajaan membelanja 80 bilion. Tapi sebenarnya tak bagus untuk kerajaan dari segi kos pembelanjaan. Apabila pembelanjaan tinggi untuk subsidi dan cukai apa akan dinaikkanlah orang T20 pun M40 pada masa sama baik cukai juga. Jadi bagi saya proses untuk memastikan orang yang betul-betul susah tu dapat itu yang perlu diperkemas sikit. Macam minyak kita tahu. Sehari itu masa raya tahun lepas kot pergi ke Thailand. Boleh tengoklah minyak masak kita diangkut dalam bot ke Thailand secara sepenuh-penuhnya. Jadi saya rasa ketirisan itu kena stop. Itu di antaranya. Dan apabila 80 bilion kalau kita bagi dengan B40 mewah. Mewah. Terlebih mewah. Cuma sebab sekarang ni semua orang dapat. Bila sebut subsidi mestilah orang B40 je dapat, bukannya semua orang. Ini yang dilaksanakan yang telah dilakukan oleh kerajaan adalah berkaitan dengan subsidi bersasar. Dan juga saya setuju dengan apa yang tuan cakapkan tadi, apabila berlakunya ketirisan dia akan menyebabkan ada golongan-golongan yang mungkin tertindas ataupun mungkin yang tidak menerima manfaat daripada apa yang telah diberikan. Dan akhirnya untuk kita buka sekolah sudah, sekarang nak masuk Ramadan. Lepas ini orang akan berpusu-pusu pula untuk persediaan raya. Kalau macam tuat, macam rakan saya mungkin yang lain, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, baju kena baru. Kena lain. Okay. Tetapi macam mana kita nak ukur tu? Okey. Sekarang rasanya kalau kita ikut Islam lah, kan kita beraya ikut Islam. Raya ikut Islam ni, dia raya adalah pakaian baru ataupun terbaik. Okey. Baru untuk orang kaya lah. Siapa yang mampu tahun ni, pilih yang baru.
Siapa yang tak mampu, mungkin macam saya ni akan buka almari tengok yang terbaik. Ha, itu satu. Dan kos raya ikut Islam hanya zakat fitrah je. Duit raya saya pernah baca buku Chinese Dilemma dan saya terkejut. Bila Datuk tulis, orang Melayu dan orang India yang beragama Hindu meniru orang Cina memberi duit raya pada raya. Tak ada. Saya tanya orang Melayu yang hidup sebelum merdeka, memang tak ada. So benda ni nak bagi jika kita ada duit. Tak ada, tak ada masalah. Beraya sah solat raya pun kalau kita pakai baju lama. Jadi semua sebab rakyat Malaysia ni ada satu isu yang takut nanti apa orang kata. Dalam dua benda yang habis duit, dari kahwin, jiran sebelah anak diploma buat 7 kemah, kita ijazah takkan nak buat dia. Itu satu habis duit dengan raya. Raya cuba hidup dekat maksudnya beli. Dan anak kalau tak boleh tahun ni, jangan beli yang baru, tanya dia dulu. Anak saya tanya, siapa nak baju baru? Yang nak je saya beli. Tak payah. Tapi kalau dia kata adik dapat, dia tak nak. Okey, tak apa, kita buat dia buat duit. Kalau contoh harga baju tu RM70, 100 kita bagi RM50 cash kalau tak beli yang baru. Nak mengajar dia untuk pakai apa yang dia ada. Yeah. Dan ada seorang yang saya kenal, seorang keluarga yang miskin, sangat miskin, tapi sebelum meninggal dapat bagi tanah sekeping seorang. Apa yang dia buat? Baju raya dia beli labu. Ini anak dia cerita kat saya. Baju raya dia tu perempuan tu boleh pakai 3 tahun. Lepas pakai hari pertama tu mak dia minta basuh simpan. Tahun depan pula pakai untuk raya pertama. 3 tahun baru sampai sini. Tapi akhirnya dapat mampu tanah. Mampu boleh beli, dah ada tanah 6 lot tanah hebat. Ada satu tu 6 mereka boleh bagi setiap anak satu. Bermula pada tak ada. Bagi saya sebenarnya pilihan tak. Bila time teruk kita tak boleh ikutkan dan dia kira. Saya ikut dia sekarang. Buah rambutan beli kira untuk setiap anak berapa seorang. Kalau kita tak kisah makanlah kan. Tapi keluarga dia mengajar kira. Ini Allah. Bukan kita bercakap berkaitan dengan kedekut tau. Ini kita bercakap berkaitan dengan kemampuan dan juga kita sedar diri apa yang sedang kita lalui dalam keadaan juga situasi semasa. Tuan Samsudin Kadir, kejap lagi dia akan pergi membeli belah. Dia dah tanya anak dia nak makan apa hari ini. Baik, terima kasih kerana meluangkan masa sama dengan Syawal ini. Banyak manfaat yang kita dapat dan juga kita terima. Terima kasih kepada anda yang menonton. Ini adalah Bazar Ramadan Setiawangsa. Banyak juadah, lebih daripada 100 gerai yang ada dekat sini. Dan saya pun tak tahu lagi nak beli apa, tetapi dalam fikiran itu adalah menu-menu ataupun resipi, ada makanan-makanan yang saya akan beli nanti. Apapun, terima kasih kepada anda yang menonton. Ini Pantau Agenda Reformasi. Saya Sandahya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.